Video ini disponsori oleh Ya Techno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Punya budget 2 jutaan dan bingung pengen beli HP apa? Tenang aja guys, di sini gue bakal bantu kalian buat dapetin 5 pilihan HP terbaik di kelas harga 2 jutaan aja. Sesuai dengan judul videonya, HP yang gue saring nanti itu yang terlaris di toko gue ya, Techno Store, Shopee ataupun Tokopedia ya. Jadi udah pasti HP-nya worth it banget buat dibeli, anti tipu-tipu klub. Oke langsung aja nih, berikut 5 HP harga 2 jutaan terlaris versi ya Techno Store. Hadir dengan chipset Dimensity 700 5G yang punya konsep layar punch hole, Redmi Note 10 5G jadi HP terlaris di kelasnya ya guys, termasuk di toko gua ya Techno Store. Gak cuma memikat lewat layarnya yang elegan aja, kalian juga bakal dimanjain sama layar dengan refresh rate 90Hz. Dan dengan harga jual mulai dari 2,4 jutaan, kalian bakal dapetin varian RAM 4GB dan internal memory 128GB. Ya meskipun RAM-nya terbilang standar, gak gede-gede amat, tapi kinerja chipsetnya yang gacor bisa dongkrak performanya, jadi ya bisa lebih stabil gitu guys. By the way, HP berdaya 5000 mAh ini juga udah support fitur NFC ya. Ajib ya. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi. Buat kalian yang demen sama si Vivo T1 5G, kabar baiknya sekarang harga jualnya udah semakin terjangkau. Di toko gua sendiri yaitu ya Techno Store, Vivo T1 5G ini bisa kalian dapetin mulai dari 2,4 jutaan aja ya guys. Sebagai HP harga 2 jutaan, HP ini pakai chipset Dimensity 810 5G yang menurut gua best performance abis ya di harganya. Gila, Wati beli di counter 3 jutaan bang. Iya, cuma dia Techno Store doang yang jual 2 juta. Berarti Wati rugi berapa tuh bang? Ya itu, lu kurangin aja 3 juta dikurang 2 juta berapa gitu. Berapa emang? Ya berapa coba lu hitung, MTK lu remet ya? Bukan gitu bang, waktu itu gak hitung-hitungan orangnya, mohon maaf nih. Oke lanjut, sejumlah fitur canggih ternyata juga udah Vivo kasih ya guys. Sebut aja kayak dukungan fast charging 18W, fitur NFC, dan night mode handal pada kameranya. Oke kalau serak sama si Vivo T1 5G, link pembeliannya ada di deskripsi ya. Kalau dulu HP Samsung dengan spek komplit kayak gini dijual dengan harga tinggi, sekarang kalian bisa dapetin HP 2 jutaan Samsung dengan spek yang ajib banget ya guys. HP yang gue maksud adalah Galaxy M32. Gak cuma memikat dengan layar Super AMOLED 90Hz nya aja, HP dengan chipset Helio G80 ini juga nawarin quad kamera belakang 64MP. Meskipun gak didukung teknologi OIS, seenggaknya kameranya bisa dapetin foto yang lumayan kece ya guys. Dan buat lebih menarik minat konsumen, Samsung juga ngasih baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25W serta fitur premium NFC. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau serak sama si Galaxy M32.
Number 2. You know those words, they hurt me. You'd found out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. Lewat toko gue ya, Tekno Store, Shopee ataupun Tokopedia, Realme 8 jadi HP paling laris di kelas harga 2 jutaan ya guys. Dengan harga jual yang udah makin terjangkau, gak heran kalau banyak orang tertarik sama si Realme 8 ini ya guys. Ya meskipun Realme udah merilis seri Realme 9 ataupun Realme 10, menurut gue Realme 8 ini masih cukup oke di berbagai aspeknya ya. Dengan kinerja chipset Helio G95, HP berdaya 5000 mAh ini masih bersaing lewat kuat kamera 64MP-nya yang sangat jernih ya guys. Untuk fitur NFC-nya sendiri udah ready juga ya. Jadi kalian bisa andelin buat cek dan isi saldo e-money kalian. Mantap. So, kalau kalian cocok sama si Realme 8, link pembeliannya ada di deskripsi. Poco M4 Pro, HP ini juga jadi salah satu yang terlaris di toko gua ya, Tekno Store Shopee ataupun di Tokopedia. Menariknya dari HP Poco ini, kalian bakal dapetin desain kotak yang cukup tipis ya guys. Jeroannya juga termasuk jempolan nih, mulai dari chipset Helio G96, dukungan liquid cooling, hingga baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 33W. Puas sama dapur pacunya yang mantap, Xiaomi juga ngasih layar AMOLED 90Hz yang memukau abis ya guys. Untuk kameranya juga udah lumayan ya guys, buat upload ke Instastory. Well, untuk link pembelian HP-nya ada di deskripsi tuh. Nah, dari kelima HP 2 jutaan yang bestseller di Tekno Store yang gue rekomendasiin tadi, HP mana nih yang langsung pengen kalian check out? Pokoknya HP apapun yang kalian pilih, belinya harus di toko gue, the one and only ya Tekno Store ya guys. Karena kenapa ya? Biar aman aja kalau beli HP secara online. Karena nggak dikit tuh kejadian, banyak orang yang kena tipu, tergiur harga HP murah terus langsung dibeli, ternyata yang datang ya kotaknya doang, bahkan ya nggak datang kotaknya sama sekali gitu, hilang. Oke, link toko gue ada di deskripsi tuh guys. Oke. Terima kasih sudah menonton. See you.